Peringatan Hari Santri yang jatuh setiap tanggal 22 Oktober masih belum selesai. Berbagai kegiatan sosial terus berlangsung, salah satunya kegiatan donor darah. Warga Aceh Barat bersama polisi memeriahkan Hari Santri dengan berdonor darah. Kegiatan tersebut berlangsung di Polres Aceh Barat. Kegiatan ini untuk membantu persediaan darah yang krisis pada saat-saat tertentu. Santri, warga, dan mahasiswa mendonorkan darah mereka untuk kebutuhan sejumlah rumah sakit di Kabupaten Aceh Barat. Aksi donor darah ini ditargetkan dapat mengumpulkan 200 kantong darah. Kapolres Aceh Barat AKBP Panji Santoso mengatakan donor darah sebagai salah satu kegiatan sosial memaknai Hari Santri. Ini untuk memperingati dua momentum penting. Yang pertama adalah Hari Santri Nasional, yang kedua adalah Hari Pas. Ini adalah merupakan komitmen dari Polres Aceh Barat untuk menggandeng santri dan ulama serta para abu dan para tengku untuk melaksanakan kegiatan sosial. Yang kedua adalah menggandeng teman-teman media dalam memeriahkan Hari Humas. Yang ini adalah hari kita bersama, hari berkolaborasi dan hari bekerjasama untuk meningkatkan citra Polri akan lebih baik dari hari ke hari. Peringatan Hari Santri dengan kegiatan donor darah ini guna mempererat hubungan kepolisian dengan para santri dan ulama di Kabupaten Aceh Barat. Dengan demikian, sinergitas bersama akan terwujud. Aidil Firmansyah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat.